perwakilan dari kawan-kawan panitia Makrapik Mapa tahun angkatan 2017 kemarin, kami datang untuk membawa sumbangan. Ya, sesedikit ini yang kami punya, tapi kami ingin menyatakan bahwa kami bersama dengan kawan-kawan dari juga. Wow. Ikatan Pelajar Mahasiswa juga IPMI Kota Studi Surabaya Malang, saya berterima kasih dari teman-teman dari Ikatan IP Malang ini datang bukan apa tetapi menjalin kebersamaan, kekeluargaan, kekompakan kita. Jadi di sini bukan kita berarti bukan ini baru, tapi ini memang budaya kita dari nenek moyang seperti ini. Ada tewanan bagaimana itu harus dibantu gitu. Akhirnya dengan itu kami di sini mahasiswa juga harus tingkatkan itu. Dan sekarang malam ini kami hanya datang kekeluargaan itu. Terima kasih. Mungkin dari saya seperti itu. Saya berterima kasih saya kebersamaan kamu bisa datang sini dan bisa bersama kami di kontrakan juga. Kembali yang menciptakan atau mengangkat budaya kemarin dan budaya jadi ini satu langkah yang baru sangat penting untuk kita dokumentasi dan kita biar bisa jadi apa alat untuk membangun kesadaran kepada Kami berharap pemerintah Indonesia, pemerintah Provinsi Papua, dan terlebih khusus untuk pemerintah Kabupaten Duga supaya mengirim jurnalis ke sana untuk menggali informasi yang ada yang terjadi di sana. Karena sekarang di sosmed keluar tidak sesuai yang terjadi di sana. Salah satunya peledakan bom yang terjadi di sana di Kabupaten Duga, Distrik Kenyang, Kampung Alguru. Oleh karena itu, kami meminta supaya TNI Polri yang ada di sana segera dicabut, kirim kembali ke Indonesia. Kampung Alguru jadi barak militer. Bapak, mama, dan kakak adik lari ke hutan. Saya tidak tahu kabar mama dengan bapak. Bagaimana kabar dorang?